bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono Rabu kemarin bertemu gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012 Fauzi Bowo. RK mengaku mau belajar banyak soal pengalaman Fauzi Bowo membangun Jakarta. Ridwan Kamil Suswono bertemu Fauzi Bowo di Museum Betawi sambil melihat budaya-budaya Jakarta. RK menyebut akan berkomitmen melestarikan budaya Betawi. Meski Jakarta tak lagi berstatus ibu kota, bakal calon gubernur Jakarta ini menyebut akan memperjuangkan keadilan bagi seluruh warga Jakarta. Seberesnya tentu menjadi pengetahuan bagaimana konsep dari kita namanya Gerbang Betawi, gerakan membangun budaya Betawi akan diterjemahkan lebih komprehensif, lebih menyeluruh, sehingga boleh Jakarta global kayak Hong Kong, Singapura, tapi kebudayaan sebagai pembeda identitas tetap harus ditonjolkan supaya orang punya originalitas. Nah itu, dan saya belajar banyak ke beliau juga tadi dalam perjalanan bagaimana mengelola visi Jakarta ya. Tidak hanya RK, kemarin bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno juga menemui mantan gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Ketiganya bertemu di Museum MH Tamrin Jakarta Pusat. Pramono menyebut belajar banyak hal dari pertemuannya dengan Fauzi Bowo. Salah satunya belajar mengelola parkir liar di Jakarta termasuk hal-hal yang mengarah ke premanisme. Gak bisa katakanlah memberikan ruang kepada seseorang parkir liar. Kalau itu ditertibkan, semua orang nurut. Selama yang mengelola parkir liar juga dilibatkan untuk penyelesaian pengembangan persoalan parkir di daerah itu. Mas Pram. Tapi bukan premanisme ya. Itu kita lawan.